bagus hasilnya. Makanya kita mengambil jarak dari pangkal pokoknya hingga 1 meter ataupun 1 meter setengah. Karena akar dari pangkal pokok sawit ini bisa mencapai 3 meter hingga 4 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel by Ayu Official. Okay, di video kali ini saya mengambil video cara memupuk pokok sawit tinggi. Okay, dengan cara ini mungkin kalian bisa mencontohkan di kebun-kebun kalian ataupun kebun-kebun bapak ataupun ibu-ibu lah. Bagaimana caranya dan jaraknya dari pangkal pokok sawitnya. Kira-kira kurang lebih dalam dari pangkal pokok sawitnya kurang lebih 1 meter hingga 1 meter setengah. Karena akar dari pokok sawit ini bisa mencapai hingga 3 meter sampai 4 meter. Jadi dia agar tak terlalu dekat, kita mengambil jarak 1 meter. Agar cepat dia memakannya dan cepat proses pembuahan ataupun pembungaan buah pokok sawitnya. Oke guys, tanpa berlama-lama basa-basi, ikuti terus video saya. Oke guys, check it out. Oke guys, kita sambung cara dengan cara yang tadi dari pangkal pokok sawitnya dari sini hingga jaraknya 1 meter agar tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat agar sesuai dengan kemampuan pemakan pokok sawitnya, tidak terlalu apa namanya, kalau kita terlalu dekat menaruhnya dengan jaraknya. Oke guys, dalam satu pokok 2 kilo hingga 2 kilo setengah, tidak boleh lebih dan boleh kurang hingga 2 kilo, bergantung dari kemampuan kalian yang beli pupuknya mampunya sampai di mana dan kira semampunya sajalah, tidak boleh memaksakan diri dengan cara berhutang, tidak baik. Oke guys, ikuti terus guys. Oh ya guys, kalau di sini satu karung harga pupuknya Rp80 dibandingkan kalau duit Indonesia Rp260.000. Ya kalau kita bandingkan harga di sini dengan yang di Indonesia jauh lebih mahal sinilah. Tapi dikarenakan duitnya di sini berlipat tiga dengan Indonesia, kira sesuailah dengan harganya yang di sini,
Dan kita tidak boleh juga membandingkan harga di Indonesia dengan di Malaysia. Di sini cap apa gambarnya? Cap kuda merah. 12 12 17 2 plus D plus T E. Kalau di Indonesia saya tak tahu lah. Yang saya tahu bajanya itu namanya postcard ataupun segala jenis macam lah. Oke guys. Gitu terus. Halo guys, begini ya caranya orang memupuk pokok sawit. Tak kira pokok sawit kah, pokok kecil kah, semua sama jaraknya 1 meter hingga 1 meter setengah. Tidak boleh terlalu dekat karena takut pokoknya terkejut. Seperti kita kalau banyak makan, ketiduran macam ular sawah. Wah, wah. Halo guys, tadi jatuh guys, licin. Nu, dia bawa baru nu. Jadah.
Dia sebelah Nek Man. Sembih bete dulu.
Nih, nih. Itu sudah aman. Guys, bisa rokok dulu guys. Nih. Rokok kita di Malaysia sama dengan kalian di Indonesia. LA. Lacur lalu agak nih nasib. Terlalu tambah 12 pira ya. 13 tambah 12 15 13 tambah 12 15 213 tambah 12 213 13 tambah 12
Berapa? 15 sih. 15? Pintar anak mami. Ini kan 13. Masa 13 tambah 12 jadi 15? Oh, 25. Ternyata pintar ya guys, menghitung 13 tambah 12, dia bilang 15. Memang pintar dia. 25 lah. Tadi dia bilang 15. 13 tambah 12 dia bilang 15. Sekarang dia bilang lagi 25. Kalau 15 tambah 17, 15 tambah 17 berapa? 15 tambah 17. Jawab cepatlah kawan. 25 tambah 17. 15 tambah 17. Berapa? 27. Kuat sikit. 27. 15 tambah 17, 27. Pintar. Ternyata gas pintar kali dia menghitung. 17 tambah 15 dia bilang berapa? 27. Memang pintar anak mami ya guys. Eh gemas sangka. Kami juga itu peka. Oh guys, hisap rokok dulu guys. Menghilangkan kecapean tadi tanya-tanya kepada kawan kita matematik. Oke guys, sampai sini dulu. Mau minum dulu ya guys. Masih. Oke guys, begini capeknya orang cari duit di Malaysia. Banyak orang yang bilang di Indonesia itu pergi Malaysia hanya santai-santai saja dapat duit. Ternyata itu salah guys. Di sini kita kerja banting tulang tanpa mengenal sakit, demam maupun capek. Kalau orang kampung tanya, kita bilangnya sehat, terbaik. Tapi ternyata kita di sini mengalami kesakitan ataupun kecapean. Tapi kita bisa simpan untuk diri kita sendiri saja agar kita memberi info ke kampung kita selalu sehat, agar orang-orang kampung kita tidak terlalu risaulah dengan kita. Oke guys, beginilah susah dan capeknya kita mencari rezeki yang halal dan berkah. Tapi tak apa guys, di Malaysia ini kita boleh kerja sambil santai lah, asal jangan main-main. Waktu kerja kerja, waktu rehat kita rehat. Oke guys, ikuti terus guys.
masih nampak. Oke, guys, semangat guys. Semangat, semangat. Back, 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 arah dengan no. Dia, dia Bambang. Ni. Ganti lo guys. Semangat lagi, semangat. Dia sebelah Dek Man. Sembih batu dulu. Kucing batalnya belum.
Nih, nih. Yan naman.
Joget dulu guys. Kali bawa apa? Senang kena kena nubah kapi.
Wah, nanti wah, atas. Halo guys, makan baja kah? Oh ya guys, saya lupa tadi beritahu dalam 1 hektar yang ini 3 hektar 12 karung yang 50 kilogram 3 hektar 12 karung. Kalau 1 hektar 2 hektar kalian bagilah, yang 3 hektar itu bagi kalau 1 ekar berapa karung, minimal dalam kalau satu hektar itu dalam 5 karung lah, 5 karung itu bergantung kemampuan kalian lah mau berapa karung.
terus lampang ya. Wah, nanti ya.
Jeda ya.